しだとかほどにも効かんわい。お前はもう死んでいる。何？オアタクビデキゼブ。Yo, welcome back to my channel Andri Pureng. Pada kesempatan kali ini saya akan mau mereview ya. Kita masuk dalam konten Purengkat, yaitu putar review singkat. Pada kesempatan kali ini saya akan langsung mereview sebuah tekstur stadium. Stadium apa itu? Langsung saja kita lihat ya. Let's see ya. Okay, so langsung saja kita buka game PPSSPP nya ya. Saya di sini memakai gold ya, oke. Langsung saja kita buka gamenya. Oke, ini dia gamenya. Football PES 2020 ya. Oke, mantap. So oke, okay, subscribe to Andri Pureng ya. Oke. Oke, ini dia beberapa tampilannya. Ada subscribe to our channel Indonesia. Kenapa? Karena di sini saya memakai mtext dari dia ya. Ya, makanya jadi versi bahasa Inggris. Karena ini saya memakai Pescelito, akhirnya dia dapat berbahasa Inggris ya. Karena ini memakai mtext dari Far Channel Indonesia. Oke, kita coba menu latihannya ya. Kita pilih Indonesia saja. Nah, kita lihat ada beberapa stadium ya. San Siro, ada Camp Nou. Kita lihat ada beberapa stadium di sini ya. Nah, untuk nama stadium GBK-nya saya belum mengubahnya. Ya, namanya masih Mestalla ya. Tapi gambarnya sudah GBK, oke. Okay? Nah, untuk bolanya juga sudah yang paling terbaru ya. Kita lihat ada Puma. Ya, ini masih lama, yang masih pers yang lama ya. Tidak apa-apa ya. Ada Euro tadi ini, ada Euro Cup ya, ada bola Euro. So, kita lihat lagi ada Connex, ada League One seharusnya ini. Ada Premier League, ada ini Merlin, ada Bundesliga. Ya, sudah terbaru ya pokoknya bola daripada bola ini ya. So, langsung saja kita mulai. Oke, ini dia trainingnya. Lapangannya masih belum grass lurus ya, tidak mengapa. Jadi, lapangannya masih pola datar seperti itu. Masih polos ya. Oke, tidak mengapa. Di sini saya mereview singkat ya, mereview secara singkat karena kita masuk dalam konten Purengkat. Putar review secara singkat. Oke, mantap. Nah, kita lihat ini dia beberapa view dari GBK Stadium-nya ya. Ya, kita dapat melihat ini dia ada Andri Tani ya. Oh, ada Nusantara di belakang di jamnya, oke. Nah, ini dia dari face dari Andri Tani ya. Bagi kalian yang minat face dari mereka, silahkan hubungi saya ya. Kontak by Facebook juga bisa, oke. Okay? Mantap. Nah, di sini ya kita lihat ada Yanto Basnaya. Ini Yanto Basnaya. Kita lihat, oke, okay, ya benar sekali. Ini adalah Yanto Basna. Oke, okay, Yanto Basna ya. Oh, ini siapa ini? Ini siapa ini? Oh, gak nampak mukanya. Woi, mukanya mana? Mukanya, oh iya. Ya, ini adalah Victor Igbonevo ya. Saya lupa. Ini adalah Victor Igbonevo, oke, mantap. Nah, ini dia ada Manhattan Lestusen. Kita lihat ada, wow, di sini. Oke, di sini ada Hansa Muyama Pranata ya. Wow, ada Zulfiandi. Ya, tatapannya bung. Lirikannya, woi. Apa ini woi? Siapa ini woi? Diri saya sendiri. Aduh, saya tidak mengenal diri saya. Waduh, apa ini woi? Waduh, nomor 8 dia Andri Pureng. Oke, ada Evan Dimas Darmono. Kita lanjut. Ya, kita lanjut. Ada Evan Dimas Darmono. Ya, dia melihat kemana ini? Ke lirikannya kemana bung? Ke atas ya. Oke, lanjut ke Irfan Bahdim ya. Irfan Bahdim juga sangat HD mukanya. Ya, lanjut kepada Lili Fali. Waduh, mirip sekali ya muka-muka dari mereka ini. Ya, ada Beto Goncalves juga. Itu siapa, woy? Siapa itu, woy? Kipernya, woy, itu siapa, woy? Oke, ini ada Beto. Ya, ini dia Teja Paku Alam ya. Sangat miripnya muka-muka dari mereka ini.
Oke, bagus sekali. Ya, ini dia beberapa view dari GBK Stadiumnya ya. Ya, bolanya juga bola Euro Cup ya. Euro Cup 2020. Saya tidak tahu itu sudah resmi bolanya atau belum. Tetapi kemungkinan bocorannya ada bola Euro Cup yang seperti itu ya. Nah, kita lihat view dari bangku cadangan ya. Kita lihat ya, ada bangku cadangannya sudah seperti di GBK Stadium ya. Oke, mantap. Lanjutlah kita ke apa? Kita ke gameplaynya ya. Oke, bagi kalian yang berpikiran ini sebenarnya untuk mereview secara singkat. Jadi saya hanya untuk mereview singkat saja, tidak untuk fokus kepada gameplaynya ya. Nah, kita coba saja ya, Indonesia versus dengan Vietnam ya, kita coba. Tetapi saya akan memakai jersey away, karena di jersey sebelumnya, bukan di jersey, maksudnya di tekstur saya yang sebelumnya masih font name-nya belum ada warna hijau ya, masih lama ya, masih yang lama. Jadi saya telah menggunakan. Wow, ini dia penampakannya bro, GBK Stadium. Oke, mantap. Indonesia versus Vietnam kali ini bung. Ya, ada Pupantang, ada Bonevo ya. Komentarnya masih John Champion ya, belum Peter Duri ya, yang katanya paling terbaru masih belum. Oke, ini dia. Ya, inilah dia beberapa para face-face dari Indonesia dan Vietnam. Sangatlah mirip ya. Oke, ini dia. Oh, bajunya sudah six-pack ya, body six-pack ya. Oke, bagus sekali. Ya, ada pemain Vietnam juga, Vietnam. Bukan, mereka juga sangat mirip ya, para pemain Vietnam ini. Oke, kita lihat. Oke, inilah ya starting 11. Prediksi, ini juga merupakan prediksi skuad Indonesia versus Vietnam yang akan berlaga pada kualifikasi Piala Dunia untuk 2022. Oke, mantap. Oke, langsung saja kita lihat gameplay daripada pertandingan kali ini, Bung. Ya, masih Bonevo membawa bola, masih timnas Indonesia kali ini, Bung. Ya, diberikan kepada Irfan Bahdim kepada Zulfiandi. Zulfiandi, apa yang terjadi? Masih Zulfiandi. Oh. Ya, Ivan Dimas lagi. Ya, direbut lagi. Oke. Oke, ada siapa sana? Ada Luang Suan. Shooting dia tadi. Masih melebar kali ini Luang Suan ya. Luang Suan. Oke, Luang Suan. Oke. Britani kali ini. Iya. Masih para pemain Indonesia kali ini, Bung. Oke ya. Ya, Beto Goncalves mengirim umpan kepada Andre Poreng. Apa yang terjadi? Shooting langsung. Oh. Hampir saja, Bung, tadi shootingan yang keras tadi oleh Andre Poreng. Iya. Waduh, sangat fenomenal ya. Oke, inilah dia tendangan pojok pertama ya. Iya, disundul langsung saja, sundulan Garuda oleh Beto Goncalves. Ini dia ya, sundulan Garuda oleh Beto Goncalves. Iya. Oke, ini dia ada. Iya, babak pertama sudah habis. Babak pertama. Oke, saya hanya memainkan satu babak saja ya. Bagi kalian yang penasaran dan ingin berminat tekstur dari GBK Stadiumnya, silahkan cek link di bawah ini. Dan juga bagi kalian yang ingin face dari para pemain Indonesia, Vietnam ataupun timnas ASEAN lainnya seperti Thailand dan juga Malaysia, silahkan kontak saya dari melalui Facebook ya. So, sekian saja video kali ini. Seperti biasa, jika Anda suka, silahkan di-subscribe dan jangan lupa untuk di-like ya. Thank you and see you next time. Bye!